Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk kali ini kita pelajarannya adalah belajar juggling bola kaki. Yang pertama, langkah yang paling mudah kita lakukan adalah bola. Nanti kita kasih tali, ya. Terus kalau berhasil dikasih ini, kasih solatip ini, ya. Terus jadinya seperti ini. Latihannya, dipegang boleh, digantung juga boleh. Kalau dipegang seperti ini. Yang ini. Jadi untuk juggling itu yang kita upayakan adalah berusaha untuk bulannya putarannya ke badan kita. Jadi yang gerak adalah tungkilnya ini per punggung kaki. Ya. Nih. Dipegang tangannya. Ini bulannya gantung ini. Ya, putarannya ke tarannya ke ini, gerakannya ini, ya, sama, ya, nah, tadi yang kiri sama, yang kiri sama, ya, kemampuannya sama, ya, anaknya ya. Ujung. Lalu ya kanan kiri ya bisa pakai ini sama kalau tadi di sholat ini kalau ini bolanya dimasuk lah sini ya nah ya seperti ini lebih enak lagi kalau digantung gantung tinggal gantung bolanya diem kita udah caranya di buat ke dalam mendekati kita putaran bola ya. Oke, demikian untuk latihan atau belajar juggling. Jadi ini memang literasi sengaja untuk putra atau putri itu kita berikan materi seperti ini agar skill motoriknya akan lebih bagus. Jadi kalau lomba apa namanya sepak bola futsal itu juga ada tim putri sekarang. Takraw sepak takraw juga ada tim putra putri. Jadi literasi yang paling utama adalah untuk menambah skill motorik kalian semuanya biar kalau kemarin sudah belajar tangan sekarang kita pakai manipulatif pakai kaki seperti itu ya silahkan dicoba dan jangan bosan. Oke, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.